Tapi gue izin pergi sebentar ya. Cimot, hendak kemanakah? Mau beli sarapan, Bang. Tadi gak sempet sarapan di rumah. Sebaiknya jangan, Cimot. Karena sekarang sudah waktunya bekerja. Waktu sarapan sudah terlalui. Ya, Bang. Gue pengen sarapan. Ah, gini. Gimana nanti gue beliin gorengan 5 buat Bang Sapri. Mau gak? Nah. Cimot, sangat cemerlang sekali. Akan tetapi, pisang gorengnya 5 ya. Pisang gorengnya yang panas, biar enak menikmatinya. Iya. Ya, sebentar ya. Gue baru menyeruput kopi, lu bagaimana sih? Nanya. Iya, maaf. Beh, ngomong dah. Ada apaan? Muna ada usul, Be. Gimana kalau tahun ini kurban kita di pesantren Muna yang tempat mondok dulu? Ini Bogor? Iya, kan Muna mondoknya cuma di situ. Udah. Babi kurban 2 deh, kambing. Gemuk-gemuk ya. Tas nama babi melu. Eh, lu masih ada nggak nomor teleponnya? Aduh, siapa sih? Ustadz lu? Ustadz Ade Wardana. Ah, udah. Lu kesana teleponnya. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini Muna. Muna? Muna mana? Muna, dulu santrinya Pak Ustadz. Anaknya Babe Simin yang tinggal di Ciputat. Ada yang bisa Ustadz bantu, Muna? Gini, Pak Ustadz. Rencananya Muna sama Babe mau kurban. Di pesantren mau potong 2 kambing. Gimana? Oh, begitu. Bisa kan, Pak Ustadz? Mending uang untuk kurbannya dikirim aja ke sini, seperti biasa. Untuk 1 ekor sapi, 7 pekurban. Oh, boleh-boleh kayak gitu, Pak Ustadz. Oh, kalau tidak sibuk, Muna bisa ke pesantren hari ini. Sekalian bertemu dengan guru-guru dan murid di sini. Dan juga melihat perkembangan di pesantren, tempat Muna belajar dulu. Oh, bisa, Pak Ustadz. Boleh. Nah, nanti Muna kabarin lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang kata Ustadz lo? Muna disuruh langsung ke sana, Be. Ya udah ke sana, lu kan lama gak ke sana. Mbak Be anterin ya, naik mobil. Jangan, membrannya lagi rusak. Lu aku udah gede, lu ke sana gede. Giliran emak boleh. Aku jadi bawa emak lu. Pentingan dia meluh. Udah, nah.